Di bawah adanya pilihan untuk setiap jenis bancuhan yang boleh anda fikirkan. Setiap pilihan pun adalah terbaik untuk kategori mereka sendiri untuk tahun ini. Cuba jika tidak percaya, ekstra pengisar terbaik untuk pembuatan susu kocak dan minuman sejuk penafian, harga yang disenarai adalah semata-mata rujukan harga produk. Harga produk mungkin akan berubah bergantung kepada promosi dan diskaun oleh pedagang e-commerce. Jika adanya produk yang sudah tidak dijual, sila email kepada hello@productnation.co. Terima kasih. Produk pertama yang ingin kami perkenalkan ialah Black Campur diisi KER12 Chup Thermal Coffee Maker. Anda mungkin tidak akan menyangka sudah berapa lama teko kopi itu telah berada di atas kaunter dapur anda lagi. Mesin pembancuh kopi dengan kuantiti sesuai untuk 12 cawan dari Black Campur Decker ini memiliki skrin digital yang boleh memberitahu anda sudah berapa lama kopi tersebut sudah dibuat oleh rakan serumah anda. Bukanlah ia penting kerana muncungnya telah dilindungi dari dimasuki udara untuk mengekalkan kesegaran selama berjam-jam. Produk kedua Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah OXO On Barista Brand 9 Chup Coffee Maker. OXO baru sahaja melibatkan diri dalam pembuatan mesin mudah dipasang berlainan dengan kepakaran mereka dalam peralatan dapur manual dan kami sangat obses dengannya. Mesin yang anggun ini meniru cara penuangan kopi tanpa perlu menghabiskan RM15 untuk satu cawan kopi ataupun menukar pakaian anda untuk mendapatkannya di luar hanya dengan menggunakan pemproses mikro. Rasa yang dihasilkan sememangnya tiada bandingan. Produk ketiga yang ingin kami perkenalkan ialah Keurit K575 Single Serve Programmable Coffee Maker. Jika anda tinggal di rumah yang besar dan sibuk, mesin terbaru Keurit K575 adalah pilihan tepat untuk anda. Takungan airnya boleh menampung sehingga 10 cawan sebelum anda perlu mengisinya semula. Ia menerima pelbagai saiz cawan K-Pot yang berlainan dan muncungnya memiliki tenaga untuk mengawal pilihan dan juga membenarkan anda untuk memanaskan air biasa jika anda merupakan peminat teh. Sejujurnya ia adalah sejenis mesin yang ajaib. Tempat keempat dalam senarai ialah Bonavita BV1900TS8 Chup Stainless Steel Coffee Maker. Pembancuh kopi inilah yang sering diperkatakan oleh orang ramai dan selalu mendapat pujian konsisten dari pengulas Amazon dan CNET. Jangan rasa tertekan nak menghabiskan kopi anda sebelum ia menjadi sejuk kerana adanya pemanas 1500 watt yang kuat dan efisien yang boleh membantu anda untuk mengekalkan suhu bancuhan ideal 195 hingga 200 darjah Celsius. Tambahan jika anda berani, terdapat pilihan mode pra-infusi yang dapat merendam bijian kopi panggang untuk membenarkan pengeluaran gas sebelum membancuh. Ini apa yang dipanggil win-win situation. Produk kelima Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Hamilton Beach Brew Station Summit Ultra 48465. Bancuhlah dengan cara yang anda ingini dengan mod 4 jenis bancuhan termasuk sederhana, agresif, berais ataupun kuantiti kecil. Hidangan secara satu tangan adalah mudah dengan dispensing bar mesin ini untuk mendapatkan bancuhan segera. Produk Jumaat yang ingin kami perkenalkan ialah KitchenAid 12 Chup Coffee Maker in On Black. Siapa yang tidak gemar pada peralatan KitchenAid, anda hanya perlu tekan sekali untuk kopi yang sempurna setiap kali. Mesin ini dapat menjimatkan masa pagi anda dengan pemprograman 24 jam bancuhan sehingga 12 cawan kopi sederhana dan agresif. Tambahan pula, ciri-ciri pause and pour ini membolehkan anda berhentikan proses bancuhan tersebut seketika agar anda boleh mengambil secawan kopi dan teruskan rutin hidup anda. Produk seterusnya dalam senarai ialah Ninja Coffee Bar Thermal Charafe System. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mesin kopi ini, nikmati hidangan kopi bebas pot atau dengan style muncung panas atau kopi berais bila-bila masa je. Jika anda ingin mencuba style kopi yang berlainan, pilih yang mana sahaja, pilih penyesuaian bancuhan seperti klasik, kaya, berais ataupun dengan pengkhususan tertentu. Jika anda ingin mengambil secawan kopi ke mana-mana, anda boleh memilih saiz cawan mudah alih, senangkan, lagi-lagi boleh menambah bahagian kopi kegemaran anda untuk setiap cawan, buih. Produk ke-8 ialah Keurit K55 Coffee Maker in Black. Kami masih menggemari mesin pembancuh kopi Keurit, terutamanya apabila ingin memulakan rutin pagi dengan menyediakan kopi berais dengan segera. Pilih saiz kopi yang sama seperti yang anda ingini, dari 6 hingga 10 aun menggunakan butang kawalan sekali tekan. Dulang titisan mudah alih datang dengan kemudahan apabila anda ingin meletakkan gelas lebih besar yang berisi ais di dalamnya. Model yang telah dikemaskini ini kelihatan hebat atas kaunter dapur dan pada harga
harga yang berpatutan untuk membancuh kopi di rumah, anda juga boleh gayakan dapur anda dengan membeli mesin pembancuh kopi ini dalam warna rhubarb red. Produk ke-9 Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Brew Express Programmable 10 Cup Recess Coffee Maker. Sesuai untuk peminat kopi yang ekstrem, pembancuh kopi tertutup ini bukan saja kelihatan hebat dalam keluli tahan karat, malah ia juga kelihatan menarik bila digandingkan dengan punca air rumah menerusi peti ais atau bawah sinki, dan ia juga disambungkan dengan bekalan kuasa rumah anda. Secara asasnya, anda tidak perlu membazirkan masa lagi untuk mengukur jumlah air yang tepat seperti orang gua. Produk ke-10 Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah DeLonghi DCF2212T12 Cup Coffee Maker. Tarik pemegang luarnya yang unik itu untuk akses mudah ke air dan penapis kopi. Mesin ini juga mempunyai penapis kekal yang boleh menapis walaupun butiran yang paling halus, malah ia memiliki pinggan pemanas yang tidak mudah melekat supaya boleh menjamin pembersihan segera. Tempat seterusnya dalam senarai pergi ke Bella Dual Brew Single Serve Coffee Maker, pembancuh tunggal dan juga cawan muda alih ini sesuai jika untuk mereka yang memerlukan Java berkualiti di mana sahaja. Ia juga boleh digunakan dengan kapsul cawan K dan butiran kopi dalam bakul penapis guna semula. Pilihlah dari pelbagai saiz bancuhan termasuk 6, 10 atau 15 aun. Produk seterusnya yang ingin kami perkenalkan ialah Black & Am Decker Brew & Go Personal System. Anda tidak perlu lagi membazirkan duit atas kertas pakai buang kerana mesin ini mempunyai integrasi penapis kekal. Lagipun, model ini mengandungi cawan keluli tahan karat 15 aun yang menjadikannya sesuai untuk yang perlukan kopi sebelum ke mana-mana. Tempat seterusnya dalam senarai pergi ke Hamilton Beach Ensemble 12 Cup Coffee Maker, sesuai untuk penggemar kopi yang sibuk dalam urusan harian dan juga gemar menyediakan atau membancuh seteguk kopi pada hujung minggu. Pembancuh kopi ini membenarkan anda untuk pilih dari seteguk penuh ataupun bancuhan untuk secawan tanpa perlu mengorbankan ruangan kaunter dapur. Mesin ini menggunakan K-Cup untuk penyediaan untuk seorang dan tapak untuk seteguk kopi penuh. Produk seterusnya Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Zojirushi ECYGC 120 Fresh Brew Plus 12 Cup. Mesin pembancuh kopi Zojirushi ini membenarkan anda membancuh kopi panas dan sejuk untuk penggunaan segera. Jadi anda tidak perlu menyejukkannya dalam peti ais semalaman. Pembancuh kopi ini didatangkan dengan lubang masuk istimewa supaya mudah dipenuhi dengan ais yang tinggal di dalam muncungnya. Mesin ini menyenaraikan pengukuran ais spesifik untuk kopi ais yang akan menambah kadar air untuk bancuhan yang lebih padu. Anda boleh membancuh kopi secara normal namun ia akan ditapis melalui bekas ais agar beberapa ais sahaja akan cair untuk mencipta secawan kopi yang seimbang tanpa mengorbankan rasanya. Produk tempat seterusnya yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah keurik K10 Mini Plus Brewing System. Anda hanya perlukan 2 minit untuk membancuh kopi, coklat panas, teh ataupun minuman berais yang lazat apabila dengan mesin keurik. Tambah air ke dalam bekas, pilih pot cawan K dan anda boleh terus teguk setelah siap. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.